jelaskan peranan franchisor. Okay, yang pertama sekali, memberikan hak kepada si franchisee menggunakan logo atau jenama atau sistem operasi. Yang kedua, peranan menyediakan panduan kepada franchisee. Yang ketiga, menyediakan kursus latihan dan kemahiran kepada pekerja. Yang keempat, peranan dia yaitu membiayai kos pengiklanan ataupun promosi dan seterusnya memberikan bantuan peralatan ataupun mesin perkakas. Bagi peranan franchisee, okay, sebagai franchisee yang pertama sekali menjalankan perniagaan mengikut sistem franchisor yang telah ditetapkan. Okay, yang kedua, boleh ditamatkan operasi jika franchisee gagal mematuhi peraturan. Dan yang ketiga, menyediakan modal dalam bentuk dana dan juga dari segi sumber manusia. Yang keempat, memastikan perniagaan ini kekal, tidak wujud masalah. Dan yang keempat, memastikan image franchisor terjaga. Kelebihan perniagaan franchisor, sudah pasti yang pertama sekali dapat berkembang secara global, hampir ke setiap negara di dunia. Sebagai contoh, KFC asalnya dari Amerika, now sekarang semua ada di setiap negara di dunia. Okay, kelebihan yang kedua, dapat berkongsi risiko dengan franchisee. Okay, dan yang ketiga, sudah pasti dapat menikmati ekonomi bidangan sebab dia adalah perniagaan bersaiz besar. Okay, dari segi kekurangan ataupun kelemahan, okay, franchisor menghadapi kesukaran memilih franchisee yang betul-betul baiklah, yang berpotensi. Yang kedua, kos operasi meningkat. Dan yang ketiga, sudah pasti reputasi atau image terjejas jika ada franchisee yang melanggar piawaian ataupun peraturan. Kelebihan franchisee, yang pertama sekali dapat menjalankan perniagaan secara sistematik yang telah ditetapkan oleh franchisor. Yang kedua, mendapat sokongan daripada franchisor. Yang ketiga, risiko gagal adalah sangat rendah. Biasanya perniagaan franchise ini jarang gagal sentiasa ada apa ini, ada pelanggan sebab sudah sedia terkenal. Dari segi kekurangan, sudah pasti terikat dengan kontrak perjanjian. Yang kedua, perlu mengawal kualiti produk ataupun perkhidmatan. Dan yang ketiga, franchisee tidak boleh buat sebarang inovasi ataupun inisiatif untuk mengembangkan perniagaan. Jelaskan ciri-ciri perniagaan usaha sama. Okay, perniagaan ini tahu-tahu sekali entiti perniagaan baru. Yang kedua, modal disumbangkan di kalangan rakan yang bekerja sama. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dalam mengawal dan mengurus perniagaan. Seterusnya, sudah pasti mereka usaha sama ini dapat berkongsi aset, hasil dan kos operasi. Dan seterusnya, mereka perlu mematuhi perjanjian ataupun kontrak khas seperti peranan. Dan yang terakhir, jika perniagaan ini berdaya maju dan mencapai objektif, perniagaan ini akan dibubarkan. Mengapakah perniagaan usaha sama diwujudkan? Jadi di sini calon boleh memberikan tujuan ataupun kelebihan. Yang pertama sekali dapat berkongsi kepakaran atau kemahiran. Yang kedua, dapat berkongsi sumber bahan mentah ataupun sumber teknologi. Dan yang ketiga, sudah pasti modal perniagaan semakin bertambah. Okay, seterusnya, bila perniagaan ini semakin besar, maka dapat meluaskan dan mengembangkan perniagaan. Dan apabila perniagaan ini berkembang, dia dapat meningkatkan keuntungan perniagaan. Dan sudah pasti, jika perniagaan ini tidak berdaya maju ataupun gagal, mereka masing-masing sama-sama berkongsi risiko. Dan seterusnya, kelebihan yang seterusnya yaitu dapat menikmati ekonomi bidangan.